Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino Handoyo, DPRD Kabupaten Probolinggo, fraksi Gerindra, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo agar tidak mudik, tetap mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwasanya dilarang untuk mudik. Cukup di rumah saja, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan sanak saudara yang ada di rumah. Bersilaturahmi kepada tetangga. Himbauan sekali lagi untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo, jangan mudik. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama tokoh agama menghimbau dan memohon kepada saudara-saudara untuk tahun ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita di rumah saja, tidak mudik, tidak bepergian untuk kemaslahatan umat, untuk kesehatan dan keamanan. Virus corona masih ada. Kita di rumah saja bersama keluarga sambil berdoa. Semoga pandemi virus corona ini segera diangkat oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ali Husin, tokoh pemuda Kabupaten Probolinggo, menindaklanjuti himbauan daripada pemerintah terkait mudik Lebaran tahun 2021. Saya atas nama pribadi, atas nama tokoh pemuda di Kabupaten Probolinggo, menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Probolinggo dan Indonesia pada umumnya untuk tidak melakukan mudik Lebaran di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kami mewakili atas nama pengurus MUI Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, mengharap kepada masyarakat, menghimbau kepada masyarakat pada Hari Raya Idul Fitri yang akan datang untuk tidak mudik kemanapun, untuk mengikuti anjuran pemerintah sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu sekali lagi kami mengharap dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik kemanapun demi menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga kita bersama. Mari kita dukung bersama program pemerintah ini. Demikian harapan kami. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, saudara-saudara kita, karena situasi pandemi COVID-19 ini belum berakhir, maka untuk Hari Raya Idul Fitri kali ini, kepada saudara-saudaraku untuk tidak mudik dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan tetap melaksanakan Hari Raya Idul Fitri di rumah bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Miss Kumar, selaku tokoh agama Desa Wonogoro, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan mudik
bagi warga yang berada di luar kota dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.